Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video hari ini, aku mau share lagi mengenai Shopee Affiliate. Lebih tepatnya, produk yang di-share di Shopee Affiliate, pilih produknya yang seperti apa. Dan aku bakalan share pilih produk dari flash sale yang ada di Shopee. Nah, buat teman-teman pemula yang pengen tahu, yang baru banget bergabung dengan Shopee Affiliate, boleh simak video berikut ini dan jangan di-skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, langsung aja ke videonya. Pertama, kita masuk dulu ke Shopee. Aku note buat teman-teman nih yang baru gabung di Shopee Affiliate, kalian gak usah bingung untuk produk apa yang pengen kalian share gitu, dan produk apa yang harus di-share gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian bingung, kalian tinggal pilih aja produk-produk flash sale di sini. Kalian bisa lihat ya, produk flash sale itu selalu ada setiap hari, jadi kalian bisa cek aja. Cuman mungkin brand-brandnya berbeda, misalnya ada Shopee Mall, ada yang Star Seller, ada yang toko biasa. Maksudnya toko yang bukan yang mall gitu loh. Dan toko-tokonya itu dipastiin kebanyakan harga sale-nya itu pasti lebih murah gitu. Mungkin kalau misalkan harganya yang biasa aja, mungkin kalian bisa filter lagi produk-produk mana yang harganya lebih murah kayak gitu. Oke, langsung aja nih buat teman-teman pemula, ketika cek flash sale kalian bisa lihat aja di sini nih, lihat semua. Nanti bakalan muncul produk-produk flash sale yang lagi di up atau yang lagi naik gitu loh. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah produk-produk flash sale dari mulai hijab, kemudian di sini juga ada lipstick, kemudian di sini juga ada rug holder, dan di bawah ini juga ada sendal, kemudian ada makanan, dan di sini juga ada mini blender dan lain-lain. Buat teman-teman semua, kalian kalau misalkan mau share link Shopee Affiliate, boleh lihat produknya dari flash sale. Terus misal nih mau produk yang segera habis, bisa juga kalian bisa cek aja di sini. Berarti kan produk ini berarti terjualnya sangat banyak gitu ya. Maksudnya lumayan banyak keluar, jadi kalian bisa cek ini adalah produk-produk yang banyak diambil oleh orang atau banyak di check out oleh orang-orang. Kalian bisa cek aja. Atau misalkan mau yang brand day itu jadi kayak yang punya merek gitu loh, misalnya kayak yang udah mall gitu, misalnya ini hijab wanita cantik, kemudian mungkin ada lagi di bawah, tapi ternyata hari ini yang brand day itu cuma hijab wanita cantik yang lagi flash sale. Next, bisa juga di pesta diskon supermarket. Nah, kalau ini tuh lebih kayak ke kosmetik-kosmetik gitu loh yang lagi sale. Kalian bisa lihat aja banyak banget kosmetik-kosmetiknya di sini. Terus ada juga yang grand fashion sale. Nah, ini yang lagi grand fashion sale nih, kalian lihat harganya dari mulai 11.000 udah dapat kaos jumbo, dan ada juga beberapa produk lainnya di bawah. Kalian bisa scroll aja ke bawah ya teman-teman. Next, ada juga yang harganya serba 1.000. Nah, yang serba 1.000 ini biasanya tuh banyak banget yang nge-share, karena produk-produk receh kayak gini sebenarnya komisinya kecil, cuma kan banyak peminatnya, biasanya sih seperti itu. Makanya bisa banget kalian nge-share produk dari serba 1.000 juga kayak gitu. Oke ya, ini untuk produk-produk yang lagi flash sale. Kalau misalkan kalian bingung mau share produk apa, bisa pilih dari flash sale kayak gitu. Dan aku mau contohin, nah ini adalah produk kosmetik yang lagi flash sale, harganya cuma 17.900, dan kalian bisa lihat penilaiannya 4,9, terjual 2,8 ribu. Untuk cross check bisa lihat penilaiannya ya teman-teman. Di sini kalau misalkan kalian mau make sure bahwa produknya itu bagus atau enggak, kalian bisa cek aja komentar-komentar di bawah ini atau komentar-komentar di sini, karena di sini banyak banget yang nge-post foto-foto, kemudian review-review. Jadi bisa membuat kalian mempertimbangkan untuk produknya. Next, di bawah di sini kalian bisa cek dulu teman-teman. Di sini ternyata tidak star seller ya untuk tokonya. Jadi kita akan skip, karena kalau misalkan tokonya tidak star seller itu kita nggak bakalan dapat komisi. Syarat untuk dapat komisi, pertama tokonya harus star seller, Star Plus, Shopee Mall dan supermarket. Berarti kita back aja karena tidak memenuhi kriteria ya.
Nah, ini produk kosmetik selanjutnya. Ini adalah Hair by Super Slim 2-in-1. Ini tuh kayak pensil alis gitu yang ada sikatnya. Dan harganya itu Rp9.900 lagi flash sale, teman-teman. Dan penilaiannya 4,5. Nih, aku saranin kalau misalkan kalian mau share produk dari Shopee Affiliate, maksimal 4,7. Kalau misalkan di bawah itu kita skip aja, karena kan kita juga nggak mau mengecewakan orang yang mau beli produk ya dari link kita gitu loh. Kita skip lagi. Next, kita cari-cari lagi yang lain ya. Terus coba pakai coba kita share produk ini. Nah, ini adalah tempat susu kotak, tempat penyimpanan susu, harganya cuma Rp7.250. Benar-benar murah banget ya untuk tempat kotak susu. Ini penilaiannya 4,7 dan terjualnya udah Rp10.000. Nah, ini udah star seller, jadi kalian kalau misalkan share produk ini pasti kalian bakalan dapat komisi kalau ada yang check out hasil dari link yang kalian share. Kemudian kita bisa lihat penilaiannya. Kalian kalau mau cross check produknya itu bagus atau enggak, kalian bisa lihat aja di sini, karena ini lumayan komplit juga ya untuk penilaian-penilaiannya, banyak yang nge-share pakai foto. Langsung aja kita share linknya. Di sini ada panah, salin tautan, dan kita download untuk fotonya. Aku infoin juga, kalau misalkan kalian mau download foto itu yang banyak aja deh, kalau misalkan mau share di Facebook, mau share di Instagram gitu loh, supaya orang lebih tertarik dengan melihat foto yang super banyak gitu loh kan. Oke, udah, kita akan back. Aku ngerekomendasiin kalian untuk nge-share produk di Facebook. Kenapa sih kok harus Facebook gitu? Karena Facebook itu merupakan media sosial ya yang menurut aku jangkauannya luas, share linknya mudah. Jadi kalau misalkan kita share link tuh kayak berasa mudah aja gitu. Kalau misalkan kalian share link, kalau di Facebook itu langsung linknya bisa membuat orang yang tertarik tuh lebih mudah. Tinggal klik link, mereka langsung dibawa ke ke toko Shopee-nya gitu loh. Nih, aku kasih contoh. Aku mau share-nya di beranda. 1 2 3 4. Klik berikutnya. Silahkan tulis caption yang menurut kalian oke banget ya. Kemudian tinggal tempel linknya dan posting. Nah, kita tunggu karena sedang upload. Jadi seperti itu ya, kalau misalkan kalian mau ambil produknya, misal dari flash sale, itu kalian tinggal download aja fotonya. Nah, ini dia udah muncul. Jadi teman-teman kalian bisa cross check untuk linknya itu apakah udah benar atau belum. Di sini linknya berwarna biru, tinggal klik aja. Jadi di Facebook itu memudahkan orang ya, kalau tertarik mereka tinggal klik aja link ya, dan itu akan langsung membawa ke tokonya. Nah, ini dia, udah bener ya, link yang aku share itu langsung membawa orang ke flash sale yang aku posting gitu. Jadi buat teman-teman nih, kenapa aku ngerekomendasiin share link di Facebook? Karena ya memudahkan juga gitu loh, buat orang-orang yang tertarik bisa langsung klik linknya dan langsung OTW ke tokonya kayak gitu. Beda dengan aplikasi lain, misal kalau misalkan di link bio itu pakai Instagram, kemudian di TikTok juga pakai link bio gitu kan. Jadi lebih, misalnya link bio nomor sekian, orang kan harus masuk dulu ke link bionya, nanti juga dia harus pilih lagi nomor, seperti itu. Kalau di Facebook itu lebih simple, jadi kemungkinan orang untuk klik link kemudian check out itu lebih banyak dan lebih potensinya tinggi gitu loh, karena kan dia lebih mudah juga gitu untuk masuk ke tokonya. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.